Halo, kali ini saya akan mereview Radio Shop. Radio kaset recorder WQ267, WQ267. Radio tip ini mempunyai dua pemutar kaset. Satu, dua. Dua, four speaker. Di atasnya seperti ini. Volume, tone. Ini buat memencet tombol tap pertama. Ini tombol tap kedua. Di atas ada function buat tap atau radio. Sini buat dubbing. Ini FM mode, mau mono atau stereo. Di sini buat channelnya SW1, SW2, MW, FM. Depannya seperti ini. Di sebelah sini ada colokan listrik sama buat earphone. Sebelah sininya ada buat tuning radio. Belakangnya seperti ini. Ada antena, panjang antenanya. Sharp model number WQ267ZR. Panjang, sangat panjang. Dua jengkal orang dewasa. Sekarang mari kita coba radionya.诱人好不好？所以诱人，你会觉得我自己一个观察，我发现我自己觉得啦，左手的人都挺聪明的。Nangkap sinyalnya bagus. Bawang putih, tomat timun. Hey, pas sekali radionya ada lagu ini. Lagunya gombloh.
Kali ini kita coba pemutar kasetnya. Leave it on the block, step by step. Radionya lagi enak-enak lagunya. Sebelah sini bisa, sebelah sini seingat saya tak bisa. Oh, dua-duanya bisa ternyata. Oke, sampai di sini saja videonya. Radio, stereo, radio, kaset, recorder. WQ 267.